Dulu memang ramai orang tak terfikir nak jadi atlet profesional kerana rasa macam tak ada future. Betul. Tapi sekarang memang dah berlainan. Memang atlet ni boleh jadikan sebagai satu career lah. Nona Superwoman Award 2022, kita membawakan penerima award Nona Active Superwoman, Datuk Leong Nun Yi. Betul, Datuk? Betul. Takut salah sebutan nama Datuk. Betul. Datuk, how are you? Fine, thank you. Apa perkembangan terbaru Datuk sekarang? Sekarang ni saya jurulatih untuk national team. Okay. And then saya juga ada kafe saya sendiri. Ada bisnes perniagaan, F&B. Betul. Wow, Datuk, kenapa setelah 27 tahun Datuk dalam arena sukan terjun? Terjun, kita panggil terjun ni. Terjunlah kan, bukan terjun bukit lah. Bukan. Okay, after 27 years, Datuk mengumumkan untuk bersara. This year, awal tahun bukan? Betul. Kenapa Datuk? Sebenarnya saya dah plan untuk bersara last year after Tokyo Olympics. And then this year baru mengumumkan persaraan saya secara rasminya lah. Bagi saya, sebab saya dalam terjun sebagai atlet dah 27 tahun. Yeah. So saya memang rasa dah sampai masa untuk saya bersara lah. Memang ada future planning. Tapi Datuk bersara tu bukan kerana disebabkan masalah kesihatan ke apa ke, tak ada ya Datuk? Tak ada, bukan. Dan bila bersara, Datuk kembali sebagai seorang jurulatih kepada generasi baru lah. Betul. Memang saya ada planning selepas saya bersara, saya ingin jadi jurulatih dan ada planning untuk ada akademi terjun saya sendiri. Bagaimana Datuk lihat perkembangan arena sukan terjun sekarang di Malaysia, Datuk? Sukan terjun this few years memang ada peningkatan yang besar, tapi untuk pelapis-pelapis kita boleh nampak kekuranganlah pelapis. Lebih-lebih lagi sukma tahun ni tak ada acara wanita dalam terjun, sukan terjun. Kenapa perkara itu berlaku, Datuk? Adakah disebabkan exposure dia kurang kepada generasi sekarang ke macam mana itu, Datuk? Betul, exposure kurang dan juga sebenarnya ramai orang berminat, tapi akademi terjun pun kurang. Mereka tidak tahu tak start pilihan dari mana. Tak banyak pilihan. Nak mula di mana, betul. Kurangnya pendedahan, betul. Dan pilihan ya, Datuk. Betul. Tapi saya rasa Datuk merupakan ikon utama yang sangat kita kagum. Datuk menerima title penghargaan Datuk pada tahun ini. Bulan Februari. Okey Datuk, selama 27 tahun kalau kita kenang kembali Datuk dalam arena sukan, mesti ada saat-saat getir yang Datuk lalui yang betul. Mungkin orang tak tahu. Kalau boleh Datuk kongsikan. Yang orang tak tahu, sukan terjun ni sebenarnya bukan mudah. Sebenarnya banyak orang melihat sukan terjun ni sukan yang mudah. Cuma lompat je. Kan? Naik atas tu, lompat je. Ready, boom. Tapi sebenarnya bukan. Masa latihan kita memerlukan bertahun-tahun untuk memperfectkan dive. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Datang KL pada usia yang muda. So pada masa tu selalu menangis juga lah. Rindukan keluarga. Betul, rindukan keluarga dan juga training juga sangat tough. Pada ketika itu usia Datuk awal 10 tahun. Maksudnya Datuk memang ke Kuala Lumpur, Datuk memang dah study dekat sini, masuk sekolah di sini atau on and off Datuk pulang ke Ipoh? Tak, memang study dekat Kuala Lumpur. Masa tu saya terpilih untuk program Jaya 98. Sukan Commonwealth dekat Malaysia. So kalau kita fikirkan, kalau boleh Datuk kongsi masa Datuk dalam pertandingan lah. Okey, Datuk aim nak terjun tu kan, sebelum terjun. How you
focus your mind. I tak tahu apa yang mungkin dalam kepala Datuk ketika itu yang membuatkan Datuk macam fokus untuk terjun. Dan mungkin Datuk, mungkin semua orang ada masalah ke, tapi Datuk lupakan masalah ke? How you focus tu Datuk? Dekat Sukan Olimpik, saya punya event adalah sepermeter synchronize dengan Datuk Pandalela. So bila dekat atas platform, memang kita dah betul-betul concentrate dah. Tak mahu fikir apa-apa dah. Betul. Kalau orang cakap apa pun kita dah tak dengar dah. Nonton sorak memang dengar, tapi kalau cakap apa memang kita dah tak dengar dah. Betul-betul concentrate dekat drive dah. Memang you dah block everything. Your focus hanya dekat situ saja. Terjunan, kan? Betul. Terjunan itu. Kerana terjunan memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Sebab mistake sikit akan membuatkan kesilapan entry. Siapa yang menjadi inspirasi dalam kehidupan Datuk? Kalau dalam bidang sukan dekat Malaysia, Datuk Nico David. Datuk Nico. Betul, kerana dengan pencapaian dia dan juga dia punya dedikasi dekat sukan dia memang sangat sangat besar. Komitmennya betul. Datuk, kadang ada orang kata sukan ni sebenarnya dapat menyatukan manusia, tapi dalam masa yang sama because of the sekarang ni, especially in social media, sukan juga menjadi satu isu yang kontroversi, yang macam-macam lah. Ada orang kata oh ya, ini tak sepatutnya macam ni, macam ni, macam ni, jadi hentaman sana sini juga kan. So apa komen Datuk? Saya rasa itu perkara yang normal lah. Dalam social media memang ada yang positif, memang ada yang negatif. Tapi terpulang pada dirilah. Kalau positif, kita accept, supaya boleh menjadikan dia lebih semangatlah. Dan negatif juga kita boleh accept untuk membaikkan apa-apa kesilapan yang ada. Tapi sepatutnya sukan ni kita berlawan atau bertanding secara positif ya, Datuk. Betul, betul. Tapi apa-apa kena actually yang lebih bagus kalau positif. Kadang-kadang kita tertanya sejauh mana atlet-atlet kita boleh membawa atau mengharumkan nama Malaysia di international, di peringkat antarabangsa. Saya rasa atlet sekarang berbanding dengan time dulu-dulu memang ada peningkatan yang besar lah. Sekarang atlet pun boleh jadikan sebagai satu career. Sebab dulu memang ramai orang tak terfikir nak jadi atlet profesional kerana rasa macam tak ada future. Betul. Tapi sekarang memang dah berlainan. Memang atlet ni boleh jadikan sebagai satu career lah. Maksudnya Datuk daripada 27 tahun dan sekarang dah bergelar jutawan jugalah ya. Tak adalah. Dan sekarang Datuk di mempunyai sebuah kafe, Datuk, betul? Betul, betul. Boleh ceritakan sedikit tentang perniagaan Datuk? Kafe saya bernama Heroes Cafe. Dulu kafe saya lokasi dia dekat luar Aziata Arena, tapi start daripada hujung tahun lalu, last year, dah relocated dekat Tiara Mutiara 2 Jalan Pucung. So apa yang istimewanya kafe Datuk? Kafe saya istimewanya kopi sangat sedap. Yeah. Kena try. Okay. And then juga kafe saya western, bertema western. Ya, kenapa western. Datuk memilih perniagaan F&B? Saya pilih F&B as a business sebab bagi saya kopi tu wajib ada lah setiap hari. Wajib ada. Betul. So saya time tu ada kebetulan ada peluang, so saya memang start business cafe. Tadi Datuk ada sebut tentang Datuk nak buka akademi. Betul. So macam mana perancangan Datuk ke arah itu? Planning sebenarnya start dari last year sebelum retire actually. Sekarang dah in process lah, hopefully by end of this year boleh start. Okay, semoga dipermudahkan semuanya. Terima kasih. Tapi secara peribadi, kalau orang yang tidak mengenali Datuk Leong, orang mungkin kata Datuk seorang yang ada karakter sendiri. So apa komen Datuk? Ataupun mungkin Datuk rasa sebenarnya peribadi yang orang tak tahu, Datuk seorang yang macam mana? Memang first impression memang saya agak pendiam lah. Tapi bila dah rapat dengan member-member sendiri, teammate sendiri, memang banyak bercakap juga. Banyak bercakap, banyak bergosip jugalah. Adalah sikit-sikit. Okey Datuk. Istilah superwoman itself.
bila kita sebut tentang superwoman, apa yang Datuk dapat katakan tentang perkataan ataupun maksud pada superwoman itu kepada wanita? Maksud superwoman bagi saya adalah wanita yang independent, yang ada career sendiri, yang ada planning untuk diri sendiri. Kata-kata semangat sedikit kepada semua wanita, especially all generasi muda yang lapisan bawah kan, yang baru nak naik untuk menjadi seorang ahli bintang sukan. So mungkin sedikit kata-kata Datuk kepada mereka. Kalau ada minat, just go for it. Kalau ada orang cakap taklah, sukan ni bukan untuk wanita, no. Kalau diri memang minat, just go for it. Terima kasih Datuk kerana sudi menerima anugerah penghargaan Nona Nona Active Award 2022. Semoga Datuk akan mencapai kejayaan dengan memiliki akademi sendiri nanti, insyaAllah. Terima kasih. Thank you so much Datuk. Thank you semua. Bye. Lots of love.